Nah teman-teman, ketika kita membuka loper tanknya ini, kita buka. Jika hasilnya ini sudah keluar dari tempatnya, artinya hasilnya ini akan melar ya teman-teman ya. Hasilnya ini melar dan sulit sekali untuk mengembalikan semula ya teman-teman. Nah begini nih modelnya. Kalau sudah begini teman-teman ya, kita mengembalikan tutupnya begini, jangan dipaksakan ya, sebab yang pasti hasilnya ini akan mengganggu dan pastinya bocor lagi ketika ditutup ya teman-teman. Dan untuk mengatasi seal yang melar begini, yuk pantengin terus videonya Dika Auto Official Channel. Potong ya teman-teman ya, begini ya. Kita potong dan kita ukur ya teman-teman ya, kita ukur disesuaikan, kita potong sekian ya. Dan ini juga ya, di sini kita potong juga. Pas ya teman-teman ya. Lalu supaya tidak goyang ketika memasang tutupnya, tutup tangkinya, kita kunci ya teman-teman ya, dengan lem besi ya. Kita kunci. Supaya tidak bergerak dan memasang tutupnya pun aman teman-teman. Setelah kita lem besi, kita kunci teman-teman.
kita tambahin lem biasa aja ya. Persis di tempat potongannya sil ya, teman-teman. Supaya tidak ada celah, air bisa nerobos ke sambungan silnya ya, teman-teman. Nah, begini ya. Biarkan tunggu kering ya, teman-teman. Jangan dipasang dulu. Kalau sudah kering ya, bisa kalian bersihkan dengan air, kita cucuk ya, teman-teman ya. Kita cucuk, kita bersihkan. Setelah itu kita pasang tutupnya ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat video sebelumnya ya, teman-teman. Sudah banyak tutorial cara pasang radiator plastik. Dan ini saya membuat konten khusus untuk mengatasi jika sil ini melar ya, teman-teman ya. Silnya melar. Begini caranya ya, kita potong dan sesuaikan, lalu kita lem dengan lem besi, kita kunci dengan lem besi. Habis itu kita tambahin lagi dengan lem, terserah bisa pakai lem kastol, bisa kalau saya memakai ini lem buat pipa paralon ya, teman-teman ya. Atau kalian untuk menambal potongannya ini bisa memakai sealer ya, teman-teman ya. Tapi jangan banyak-banyak sealernya ya. Cukup untuk potongan aja ya. Nah, nanti untuk pemasangan tutupnya kalian jangan memakai sealer ya, teman-teman. Pakai lem kastol atau lem buat pipa ya. Kalaupun tidak memakai lem juga tidak apa-apa sebenarnya. Takutnya kalian memasang tanpa memakai lem, nanti bisa kerja dua kali ya, karena ada bocor ya. Mungkin kurang pas, kurang tepat kunciannya, gigi klipnya nih, teman-teman ya. Oke, cukup sekian tutorial saya dari DK Auto Official. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Salam cinta damai, terus berkarya.